Hadirin yang berbahagia, tujuan pelaksanaan ini memberikan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Ciamis, memberikan gambaran strategis melaksanakan road clean up day di Kabupaten Ciamis, serta membedah manfaat sampah menjadi ekonomi kreatif guna mewujudkan dengan jumlah titik adalah 36 titik clean up yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis. Sebelum saya melantik saudara-saudari sebagai pengurus Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kabupaten Ciamis periode 2022-2025, saya ingin bertanya dan berharap dijawab dengan tegas, apakah saudara-saudari bersedia dilantik sebagai pengurus DPD Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kabupaten Ciamis periode 2022-2025? Bersedia? Dengan ini saya melantik saudara-saudari sebagai pengurus DPD Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kabupaten Ciamis periode 2022-2025. Semoga saudara-saudari dapat mengemban amanah organisasi dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi asosiasi Bank Sampah Indonesia Ciamis 26 September 2022. Terima kasih. Ciamis yang telah memberikan simbolik sebagai bentuk energi ketahanan. Green update tingkat Kabupaten Ciamis secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita banyak sehingga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan tertib sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan juga selain itu juga popok bekas pakai atau popok bayi bekas pakai baru kami bisa kelola di Jakarta. Persiapan juga untuk SDN 3 Ciamis. Desain yang sangat luar biasa. MTSN 1 Ciamis. Dan Ciamis. Dan persiapan juga untuk SMA Negeri 2 Banjarsari. Kalau ini adalah barang-barang limbah ya, dan bahkan jauh lebih bagus daripada baju-baju konvensional. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Kostum yang sangat luar biasa, desain yang sangat luar biasa. And silakan untuk kembali. Desa Panjalu. Juga silakan berikan tepuk tangan.
Tepuk tangan untuk membawa bubakan ulin bersama. Ya silakan untuk seluruh para government juga untuk bikin orai-oraian, bikin koneksi yang sangat panjang dan tidak terputus. Aku juga pengen ikut. Jangan sampai terputus. Bapak-bapak dari restorane tadi gabung sama Rosila. Izin bapakmu, izin Pak Kades, ya. Ini buruk rakyat sana ya, meskipun kasangan tapi terkenal. Nah, buktikan bahwa kaulinan barudak zaman mahula itu sangat membahagiakan, sangat membahagiakan. Olahraga kasangan tapi disampaikan aneh, biasanya olahraga pasti sampai emang ulin kasangan keluar, tapi hati senang gembira luar biasa dan banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk masyarakat yang lainnya bahwa awinan barudak zaman baheula tong dugikan ditinggalkeun. Insyaallah penuh dengan nilai-nilai filosofis. Tadi Pak Ciwit-ciwit lutung dihadap insyaallah pasti kaluhun, di luar insyaallah pasti kaanan. Jadi awinan barudak ini membangun sebuah kebersamaan, timbul yang bagus, rasa solidaritas yang pada akhirnya saya yakin anu sok biasa kaulingan barudak ieu, saya yakin dia akan bisa menjaga nilai-nilai sosial pada dirinya. Sawah. Kita tepuk tangan untuk Bapak orang tua kita.